makhluk liar. Lu sendiri sih. Ibu nepukin kulot tuh aneh bikin-bikin pasan Ibu sebelum gugur dan jakar itu nyun-nyun sang dikuncang sebelum gugur itu kulot langsung melayap iya langsung melayap lu pun itu serem tuh ya Ibu bikin sampun mekelon itu ngubuh apa nyeran baru deh ini setelah nyegut tapi sebelum nyegut itu mungkin sebelum nyegut itu dia kayaknya gue sembunyi-sembunyi Pak sesering pergi dia jarang pulang. Terus pulang-pulang di bawah pagar dia diam. Tapi untuk dia takut dengan sinar. Ya, takut dengan sinar mungkin saya kan nggak tahu masalah itu. Iya. Terus itu udah diam-diam dia. Kadang-kadang ngejar anu ayam dikejar terus. Bapak tercuriga nih kan? Tercuriga. Soalnya nggak tahu anu sifat-sifat aja yang gitu. Sampai dengan menggigit itu sebelum 2 hari sebelum mati dia terus melolong Pak. Melolong ya, petang setiap beberapa menit diam lagi terus gendang dia sampai akhirnya baik terima kasih. Jadi kronologisnya ini pertama anjing milik sendiri, tadi anjing ini umurnya 4 bulan. Nah, pada umur 4 bulan ini anjing ini belum tervaksin karena pada saat vaksinasi anjing ini belum lahir. Kemudian ada laporan dari pihak puskesmas anjing ini menggigit, kemudian mereka sudah bagus lari ke puskesmas, beberapa penanganan disuruh observasi, karena anjing observasi. Kemudian selang besoknya anjing ini lagi menggigit saudara ibu ini, tadi dua orang korban. Nah, setelah itu 2 hari setelah gigitan yang kedua anjingnya mati. Nah, ini korban kembali ke puskesmas untuk minta perawatan, kabar dan melapor kepada kami sehingga kami bel tim yang di kecamatan untuk mengambil sampel. Sampel diambil, dikirim ke lab. Hari Sabtu sore sudah ada hasil. Sabtu pagi dikirim, Sabtu sore ada hasil, ternyata positif. Nah, karena positif, akhirnya si korban kita sarankan lagi untuk ke puskesmas dan mengunjungi pelayanan kesehatan. Nah, teman kami juga akhirnya melapor ke Kaling hari Sabtu sore itu koordinasi untuk melakukan kegiatan respon. Mana disepakati oleh Kaling dan Lurah hari ini melakukan respon berupa vaksinasi penyisiran dan vaksinasi emergensi terhadap anjing, kemudian juga eliminasi selektif. Karena anjing-anjing kecil sempat kontak juga dengan tetangga, anjing tetangga yang umurnya seumuran, umur 4 bulanan, itu kita terpaksa eliminasi dan kita ambil sampel kurang lebih ada 2 sampel atau 3 sampel yang kita periksa lagi untuk second sampelnya. Yang mudah-mudahan negatif. Tapi ya, karena ini anjing positif kontak, tetap kita lakukan program seperti itu. Nah, vaksinasi terus kita lakukan hari ini juga. Samping itu, kita juga sudah koordinasi dengan Bu Lurah akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat lagi. Dan bila perlu kalau memang di SD, sekolah, di sini anak-anak kan masih ulangan, kita tunda nanti lihat situasi, dan selanjutnya kita juga rencana ke sekolahnya.